And I would say, you know, sometimes you say Indonesia is the most tolerant Muslim majority country in the world. I would say it's not only most tolerant and non-Muslim country, even compared with European countries, compared with the United States. Hey, 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 hola Indomax, Indo Magazines. Nah, dua berita termantap hari ini. Yang pertama datang dari kunjungan langka Panglima Militer Amerika Serikat ke Indonesia. Tak cuma sekedar jalan-jalan doang, bos. Pemimpin militer Amerika ini pun bertemu dengan Panglima TNI Andika Perkasa. Bahkan dalam pertemuannya itu, Panglima Militer Amerika ini pun menyatakan bahwa Indonesia penting bagi mereka. Penting bagi Asia Tenggara, bahkan Indonesia pun dikatakannya penting bagi dunia. Nah, apakah tujuan beliau datang ke Indonesia sebenarnya? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang masih cukup hangat datang lagi dari Presiden Timor Leste, yaitu Bapak Jose Ramos Horta, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling toleran di dunia, bahkan lebih baik dari Eropa dan juga Amerika. Nah loh, mengapa Presiden Timor Leste ini tiba-tiba memuji kita Indonesia sampai sedemikian tingginya, bos? Apakah alasan beliau? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku. Oke, berita yang pertama hari ini datang dari kunjungan langka Panglima Militer Amerika Serikat ke Indonesia. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, pada Minggu 24 Juli 2022 kemarin, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun telah menerima kunjungan kehormatan dari Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat, yaitu Jenderal Mark Milley, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ini merupakan kunjungan pertama petinggi militer Amerika Serikat itu setelah lebih dari satu dekade atau sekitar 14 tahun lamanya, bos. Dan bukan tanpa alasan, ternyata kedatangan Panglima Militer Amerika ini pun bertujuan untuk menjalin kerjasama militer antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Nah, Amerika ke Indonesia udah sering banget nih, bos. Rusia kira-kira kapan nih? Panglima Militer Amerika ini, yaitu Jenderal Mark Milley pun mengungkapkan posisi Indonesia penting di kawasan Pasifik. Karena itu dia merasa perlu untuk mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Milley ini pun mengatakan bahwa Indonesia adalah negara penting bagi Amerika Serikat, penting bagi Asia Tenggara, dan penting bagi Asia serta negara penting bagi seluruh dunia. Bahkan tak cuma itu, bos. Ia pun juga menyebut secara khusus Indonesia memiliki peranan besar sebagai negara yang berada di kawasan Pasifik. Lebih dari 2/3 perdagangan internasional melewati wilayah Pasifik dan sebagian besar datang lewat jalur laut di Indonesia. Beliau pun memastikan bahwa militer Amerika Serikat akan membangun kerjasama dengan militer Indonesia ke depannya. Dan kami berniat untuk mempererat kerjasama di masa depan, ujar Panglima Militer Amerika ini, bos. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kita akan bahu-membahu bersama TNI dan rakyat Indonesia dengan tujuan yang sama, yaitu kebebasan. Salah satu kepentingan Amerika Serikat sebagai kekuatan di Pasifik adalah kami yakin kebebasan di Pasifik, dan kami yakin itu juga kepentingan Indonesia, ujar Jenderal Milley. Dan terakhir, ia pun mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung akses informasi bagi Indonesia dan negara di kawasan Asia Tenggara yang berniat memperkuat kerjasama di masa mendatang, ujar Jenderal Mark Milley di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur hari Minggu kemarin, bos. Nah, dengan ini, sepertinya Amerika pun benar-benar ingin memperkuat hubungan dan kerjasama militer dengan Indonesia. Setelah mengadakan latihan militer besar-besaran yang bertajuk Garuda Shield, kini Panglima Militernya pun bahkan sampai berkunjung ke Indonesia setelah 14 tahun lamanya tidak datang ke Indonesia, bos. Mantap, mantap, Jos. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Kemudian berita kedua yang cukup mantap. Kali ini lagi-lagi datang dari Presiden Jose Ramos Horta, yaitu sang presiden negara Timor Leste, tetangga dekat Indonesia, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, presiden baru Timor Leste ini pun ternyata sempat menyanjung-nyanjung Indonesia yang menurut admin cukup berlebihan. Bagaimana tidak? Pasalnya beliau pun sampai mengatakan
bahwa Indonesia adalah negara yang paling toleran di dunia, bahkan lebih baik dari Eropa dan Amerika. Nah, sungguh-sungguh pujian yang sangat mengharukan, bos. Hal ini pun ternyata ia ungkapkan ketika berbincang dengan pemimpin redaksi Kompas TV, yaitu Ibu Rosiana Silalahi di program Rosi, Saya Cinta Indonesia, Jose Ramos Horta. Awalnya ia pun bercerita tentang kedatangannya ke Indonesia. Bahkan sampai sekarang ia pun mengatakan bahwa sudah lebih dari 50 kali ia berkunjung ke Indonesia. Beliau pun mengatakan bahwa ia melihat perubahan signifikan yang terjadi. Salah satunya adalah soal toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia. Dan ia pun akhirnya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling toleran di dunia. Saya katakan bukan hanya paling toleran di antara sesama negara muslim saja. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika, Indonesia pun jelas unggul, ujar Presiden Ramos Horta ini, bos. Ia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling sedikit memiliki ketegangan etnis dan agama bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara Eropa dan Amerika saat ini. Sehingga ia pun menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu contoh baik dalam keberagaman. Ia mengatakan Indonesia sangat beragam, sangat sukses dalam pembangunan bangsa. Anda memiliki 500 bahasa daerah dan berhasil menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama oleh berbagai etnis, ujarnya. Dan ini adalah kesuksesan persatuan nasional, ujar Presiden Timor Leste ini, bos. Nah, bagaimana menurut kalian nih, bos? Dari percakapan ini terlihat jelas bahwa beliau sangat memuji-muji sekali Indonesia sampai setinggi langit. Bahkan ia juga mengatakan bahwa Indonesia lebih baik dari Eropa, bahkan lebih baik dari Amerika. Lantas, yang Mimin bingungkan, kok dulu malah minta merdeka, Thomas? Lanjut sedikit, bos. Ia juga mengatakan bahwa rakyatnya tidak pernah menghina Indonesia, lantaran memang mereka tidak pernah dicuci otaknya untuk membenci seorang termasuk Indonesia. Timor Leste, sepanjang 20 tahun perjuangan kami setelah merdeka, kami tidak pernah sekalipun menghina Indonesia karena kami tidak dalam keadaan dicuci otak untuk membenci seseorang, ujarnya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang kunjungan langka Panglima Militer Amerika tadi dan pujian setinggi langit dari Presiden Timor Leste, Bapak Jose Ramos Horta ini untuk Indonesia, bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomex, Indo Make It Sense.